buat muka depan. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sejitip. Okay. Muka depan ni. May I have it? Ah, lagi sikit. Ini kena hard way. Mana setiap juga ni kau motor. Ya lah. Dia kalau satu, kalau lot nombor tiga dah laju lah. Sebenarnya tak terlalu. Ada longkang ni? Ya, ada longkang. Longkang ni orang nak ni. Cuba rasa. Dia longkang je. Dia rasa macam dia berhenti kat tengah. Cuba rasa. Ada rasa macam lekuk. Haa, tu lah longkang. Dia ringan dia. Dia rasa dia berlekuk. Tu untuk delok lah. Oh. Waktu dia ada longkang tu, kita speed superman apa, kita rasa stabil lah. Sedap lah ada longkang. Biasa ada yang ada longkang ni bearing ori. Ataupun bearing yang satu-satu. Bearing dia susun satu-satu. Kalau bearing yang jenis macam ada sarang tu, tak dapat biasa. Payah lah dapat. Saya kena main jet pun tengok abang ni tu. Oh, tak apa. Saya main jet dulu. Yelah. Pakai carburetor yang tu, yang Aereo. Benda tu nama. Yang tu okey lah. Ni pakai brand lah. TS. Yang kotak dia pun. Yang lupan. Berapa harga? 115. Rasa okeynya tu rasa. Takut yang grade A tu. Grade A senang lah setting. Kalau dekat pekan tu ada satu. Tapi main Thailand. Ya, tapi 100 lebih tu okey lah. Senang setting. Sebab dia setting sekali je. Ya, sekali je. Okey dah, cina. Senang lah. Sebab dulu pun beli carburetor yang original TS 200 lebih. Kan, pernah dengar? Oh, 200 lebih. Abang beli kat belakang. Jiran saya tau. Ada kot. Jiran dia beli 200 lebih. Tapi memang ada, tapi mahal lah.
Tapi yang ni pun okey lah, senang setting. Jimat-jimat. Banyak benda lain juga. Koi dah tukar koi? Pakai yang rumah. Yang murah sikit. Tak senang lah kalau ada tu. Kalau nak ni. Yang FC ni abang beli. Tak, yang A5 tak kasi berapa. Lebih kurang tu. Kalau macam Tokai. Tapi ambil rumah. Tahan lama. Kau kan? Barang rumah ni payah nak rosak ke. Ya. Takak ni pakai tak ada rosak lagi kan? CDI rumah yang FC ni kan? Tak pernah rosak lagi. Carburetor dia tak pernah rosak pakai. Dah 10 tahun lebih lah. Kalau 5.3 ni TS boleh terima lagi. Tapi masa buka pelampung, ha? Pastikan jangan tertarik dia punya pelampung ni, takut nanti dia jadi overflow. Habis overflow habis lah. Nitik lah minyak. Air tu tak boleh kita buat. Air tumbat. Tumbat? Tumbat minyak. Tengah lumba juga. Nak ambil? Tumbat. Dah setting sampai RPM ah? Ha? Setting carburetor. Carburetor. Ha. Kalau nak dapatkan tok, setting sampai dapat RPM. Ha, contoh kita setting carburetor. Ha? Minjet pilot berapa sang? Minjet jadi 95. 95 besar sangat. Blok 53 kan? Ha. Boboh 85. 85 tu pun dah mungkin ada sebu-sebu sikit. Kalau biasa 95 ni untuk blok 55. Kalau untuk blok 56, saiz 100. Macam dia 85. Oh, tak apalah, pakai je nanti. Jarum nak setting mudah, nak top speed kuat, pick up top, pakai jarum tengah. Kalau nak sebu, baru kita naikkan jarum. Kalau kita nak minyak tu stabil, takut tengah jarum. Ni minyak lebih ni. Apabila minyak lebih, dia jadi top tak dapat. Sepatutnya motor kita boleh pergi 16 RZ, dapat 12, 13 kadang. Sebab pembakaran dia tak sempurna. Oh, dia minyak banyak sangat pun boleh kot. Minyak banyak kan, dia jadi tak terbakar. Apabila dia tak terbakar, top tak dapat betul lah. Dia jadi macam ni. Betul? Kalau pembakaran sempurna, minyak yang cukup, dia akan pergi. Dia pergi. 85 tu okey lah. Tak, CDI ni, CDI fungsi dia untuk buang cut off. Kalau motor macam ni, tak dapat lagi cut off lah. Lambat lah. Tak tukar CDI pun tak apa lagi. Tapi kalau masuk blok 56, dah pakai terkena CDI lah. Dia hit penting lah hit? Hit macam blok 53 kan? Boleh pakai hit standard ni. Tapi kalau dah pakai blok 56, kena buat kawah. Supaya pembakaran tu tak sempit lah. Okey, balik ah. Adik duduk mana tu? Duduk mana? BP eh. Nanti kalau ada kawan datang jemput eh, datang kedai ni. Okey. Hati-hati, Rek.